Assalamualaikum. Dunia kita ini sentiasa berubah dan berkembang. Oleh itu, kita perlulah sentiasa untuk belajar supaya kita dapat memahami perkembangan tersebut demi kelangsungan kehidupan kita. Jadi untuk mempelajari sesuatu, kita perlu adalah kena bermotivasilah untuk belajar. Motivasi diri ini sentiasa ada dalam diri kita kerana sifat ingin tahu semula jadi kita dan ia menjadi ciri personaliti kita. Kita boleh belajar untuk minat kepada matematik, kagum dengan sains dan juga tertarik dengan seni. Tapi kita juga boleh belajar untuk minat kepada dadah, kagum dengan kekejaman dan juga tertarik dengan judi. Oleh itu, motivasi ini tidak pernah hilang, tetapi bagaimana kita nak mengembangkan motivasi tersebut dan juga memimpin motivasi itu supaya ke arah yang lebih kepada kebaikan. Jadi, ada beberapa perkara yang dapat mempengaruhi motivasi pembelajaran sepanjang hayat. Antaranya adalah kebudayaan, iaitu dari segi keagamaan, mitos, cerita rakyat, status kita sendiri dan perundangan politik. Keluarga juga mempengaruhi kita punya motivasi untuk mempelajari sesuatu. Keluarga ini memberi kesan kepada kita punya perasaan supaya kita dapat mengawal kita punya kehidupan kita. Kerja keras itu adalah kunci kepada kejayaan. Keluarga sebagai sokongan bersama serta penekanan terhadap pertumbuhan rohani kita, iaitu dari segi tabiat dan juga nilai kehidupan. Tak dilupakan juga kepada sekolah, dan sekolah ini berfungsi seperti mana dengan keluarga yang berkesan tadi. Tadi kita dapat tahu apakah yang mempengaruhi motivasi pembelajaran sepanjang hayat kita dan macam mana kita nak mengharmonikan lagi perkembangan motivasi tersebut. Pertamanya adalah kita layan dia seperti mana dia mampu untuk berubah kepada lebih baik, sentiasa untuk berkongsi nilai untuk pembelajaran aktif dengan cara mempraktikkan apa yang kita belajar, mengiktiraf dan juga menghargai segala usaha untuk mencapai matlamat yang dipilih, konsisten untuk menawarkan harapan kepada orang yang sentiasa belajar secara berkesan dan membantu pelajar tersebut untuk menyusun tabiat pembelajaran. Jadi secara kesimpulannya, kita perlulah menilai dan juga menghargai proses pembelajaran kita berbanding kita melihat kepada kita punya hasil akhirnya nanti. Kerana apabila kita melihat hasil akhir, kita akan mendapat kebaikan ataupun keburukan, berjaya ataupun gagal. Tetapi kalau kita melihat kepada proses, kita akan dapat proses ini akan menuju ke arah kebaikan walaupun dia akan menghasilkan kegagalan pada awalnya. Tetapi jika kita percaya dengan proses itu, insyaAllah kita akan terus kepada kejayaan. Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Assalamualaikum.